Dan salam sejahtera kembali kepada sebuah lagi video pandang pertama daripada kami di IFA 2014, di mana salah satu peranti yang turut dipertontonkan oleh pihak Samsung adalah Samsung Galaxy Alpha. Dari segi reka bentuk, ia kelihatan memang menarik dan berbeza pengalaman penggunaannya berbanding dengan Galaxy S5 sebelum ni. Ia membawakan bingkai yang direka bentuk menggunakan logam sepenuhnya, dan pada bahagian belakang ia masih menggunakan kerangka dengan teksturnya tersendiri. Dari segi spesifikasi, ia membawakan skrin bersaiz 4.7 inci dan dilengkapi dengan chip prosesan 8 teras. Pihak Samsung turut melengkapkan ia dengan pengimbas cap jari pada home button dan turut menyertakan kamera belakang 12 megapiksel, dan pada bahagian hadapan ia menyertakan kamera 2.1 megapiksel. Pelbagai fungsi pada Samsung seperti multi window dan sebagainya turut disertakan. Dan menjadi fokus utama pada peranti ini adalah percubaan pihak Samsung dalam hadir dengan reka bentuk peranti yang baru dan kelihatan lebih premium berbanding beberapa peranti mereka yang lain di pasaran. Jadi ini adalah pandangan pertama cara ringkas daripada kami untuk Samsung Galaxy Alpha.